bagian perut ini dia udah kelihatan lebih slim ya. Ya, ini kenapa kok bagian pinggul perutnya tuh jadi tebal bagian pinggul perutnya? Karena bagian pinggul perutnya tuh look like corset ya, baby ya. Jadi ketika kita pakai, bagian pinggul kita tuh kelihatan lebih slim gitu loh. Ya, kelihatan jadi lebih slim, jika kelihatan jadi lebih langsing ya. Ya, jadi bagian pinggul perutnya tuh kelihatan lebih slim gitu teman-teman semuanya ya. Seperti itu buat bestie-bestie aku ya, buat teman-teman semuanya nih. Ya, Beb ya. Yang pada mau boleh banget buat digacepin aja, mau yang mana? Kakak Dinda, Kak Tiga lihat hitam sama grey deket dong. Grey-nya mau yang dark grey atau yang light grey, Beb? Eta Tiga itu ada dua grey, ada dark grey sama ada light grey gitu ya. Hitamnya kayak gini. Sebentar aku ambilin ini hitamnya. Terus ini light grey sama dark grey-nya ya. Ini itemnya kakak, itemnya kayak gini ya babi ya, untuk di etalase 3. Di etalase 3 itu ya teman-teman semuanya, ini tipe legging yang tebal ya. Tipe legging yang tebal dan tipe legging yang kompres. Ya, jadi buat kakak Dinda nih atau buat teman-teman semuanya barangkali lagi cari-cari ya babi ya. Lagi cari-cari legging ya babi ya, yang dia tuh tipenya tuh tipe yang tebal gitu. Bisa banget pilih di etalase nomor 3. Yang baru ready itu bukan kak, pas kemarin-kemarin aku mau cek out hitamnya habis, bukan. Ini itu kita ready, cuman belum restock sih ya. Kalau yang kita jual semuanya ready sih, Beb ya. Cuman ya Beb ya, untuk restocknya mungkin ada beberapa size yang memang gak ada ya Beb ya. Belum di restock sih untuk Eta 3 ini. Kalau ready-ready ya, cuman belum di restock. Maksudnya tuh untuk warna-warna yang udah bias belum ya ada lagi gitu loh kak. Ini kan contoh ya. Kalau di display aku sih ada contohnya. Nah ini contohnya gitu. Ya, aku mau yang L itu udah bias. Ya memang L-nya masih habis, Beb. L-nya tuh saat ini masih habis sayang, ini tinggal S aja belum bisa restock lagi. Ya. Ya gitu kakak Dinda. Jadi memang ini contoh ya. Jadi ini barang display ini size S, ini S semua. Jadi kalau kakak mau yang L, untuk saat ini M sama L-nya belum kita restock. Kalau ready semuanya yang kita jual dari etalase 1 sampai etalase 53 ya kita ready. Cuman memang tinggal yang ada di situ aja. Jadi maksudnya kalau emang ukuran-ukuran tertentu udah bias, ya Beb ya. Ya udah bias gitu sayangku, ya Beb ya. Ya gitu sayang, ya seperti itu, ya Beb ya. Ya gitu, jadi ini contoh aja ya. Kan kakak mau lihat warna black, warna light grey, warna dark grey ya. Nah ini aku kasih lihat ya. Tapi untuk barang M sama L nya ya Beb ya, itu gak bias ya. Jadi yang ready itu yang S aja. Ya, yang ready untuk saat ini S aja. Jadi yang lain-lainnya belum ada lagi. Karena untuk saat ini belum di restock ya. Begitu kakak Dinda ya Beb ya. Kemungkinan bulan depan sih ya, aku dapat info bulan depan. Aku udah biasa pakai yang itu, udah punya 3. Iya kakak Dinda, kalau untuk warna blacknya kebetulan memang belum restock lagi. Ya, mungkin kakak bisa pilih warna lain. Ya Beb ya, mau pilih warna coffee kah? Atau mau pilih warna light grey, ini warna light grey-nya ya. Atau warna lavender ya Beb ya, itu juga masih ada untuk L-nya. Tapi kalau untuk warna black sama dark grey kebetulan lagi abis, belum restock lagi gitu. Ya, ini warna lavendernya ya Beb ya. Ini warna lavendernya, ini warna coffee ya, sama ini warna light grey ya. Untuk L masih tinggal ini aja. Ya, kalau warna-warna yang black gitu belum restock lagi sayang. Ya, begitu kakak Dinda. Jadi nunggu bulan depan sih. Ya, seperti itu. Soalnya memang ini tipe legging yang paling tebal ya.
ada lengan panjang merah bendera, belum ada kakak cempaka, ya Bebe ya. Ya, belum ada sayang, adanya warna putih, celana leggingnya warna merah, gimana, mau nggak, ya Bebe ya. Buat teman-teman semuanya barusan bergabung ya belum tata kelas, boleh dibantu tata kelasnya dulu. Yang mau tanya-tanya boleh banget, silakan aja ya kak ya. Oke, siap kakak Dinda ya, ditunggu bulan depan ya. Ya, ditunggu bulan depan, semoga lengkap nanti bulan depan ya Bebe ya. Buat kakak, ya Bebe ya, ini aku udah ada warna putihnya. Kakak cempaka ya Bebe ya, ada warna putih. Terus ini aku ada warna merahnya, jadi deh merah putih ya Bebe ya. Ya, jadi deh merah putih Beb. Ya, ada lagi nggak yang mau di-spill-in yang mana, Ibab ya? Ya, sayang ini warna merah putihnya, udah bisa banget buat event 17 Agustus ya. Udah bisa banget buat event 17 Agustus nih teman-teman semuanya. Sebentar, Kak. Ya, jadi buat besi-besi aku ya pada mau silakan aja, Ibab ya. Yang pada mau boleh langsung dipilih aja nih buat teman-teman semuanya. Nah ini udah jadi merah putih nih Beb. Gimana? Kakak mau nggak? Ya, untuk bajunya ini ada di etalase 2, untuk celananya ada di etalase 13 si Koko. Ya, kakak gimana? Mau nggak? Ya Beb ya. Ini ada di etalase 4 ya, sama di etalase 13 nih. Ya, kalau merah putih gini ada kak, tapi kalau atasan warna merah ya kita belum ada kayak gitu ya. Jadi kayak gini, kalau kakak mau boleh. Ya, kak bedanya eta 22 sama 37, eta 22. Bedanya itu itu sih Beb, detailnya. Detailnya sama feel-nya beda. Bahannya juga bahannya sih hampir sama polimer PKS ya. Cuman kalau untuk etalase 22 Beb, itu tuh dia lebih feel-nya tuh lebih kencang. Jadi agak lebih kecil lah ya kayak gitu. Ya Beb ya, tapi kalau untuk di etalase 37, dia feel-nya lebih elastis ya. Jadi kalau etalase 22 mentok di BB80, kalau di etalase 37 itu mentok di BB85. Feel-nya lebih kenceng etalase 22 sih bedanya. Sama detailnya sih kak, bedanya itu. Ini aku ambilin ya. Ini untuk etalase ya Beb ya. Untuk etalase 22 dulu nih ya. Untuk etalase 22-nya dulu ya. Untuk di etalase 22-nya kakak, ini tuh dia look-nya simple. Ya Beb ya, dia look-nya simple. Jadi dia ini feel-nya kencang. Jadi kita kalau pakai etalase 22 itu tuh kayak otot-otot kita kayak ketarik gitu loh kak. Feel-nya kenceng, bahannya oke ya Beb ya. Udah lumayan tebal dan bagian high-waist-nya juga udah tinggi ya. Udah kompres juga, jadi udah high-waist kayak gitu. Untuk bagian belakangnya ini kakak, ya Beb ya, ini tuh udah ada scrunchie color lifting-nya full. Ya, jadi ngebantu bagian belakang kita jadi lebih bohai ya. Itu kalau etalase 22.